السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur, memuji kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini insyaallah telah menetap pahala-pahala besar untuk kita semuanya. Dari mulai subhanallah, baru saja kita melakukan salat asar berjamaah, man shallal bardaini dakhala al-jannah, siapa yang melakukan salat dan menjaga salat subuh dan asar maka dijamin masuk surga. Dan bertambah rasa syukur kita kepada Allah, kita lanjutkan dan Allah takdirkan tentunya dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini secara khusus ada perintah kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah di pagi dan petang, pagi dan sore. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Secara khusus perintahkan kita berzikir pagi dan petang. Saya ingin menggambarkan kabar gembira kepada ikhwah semuanya bahwa duduk-duduk kita majalisuna hadza, ya, duduk-duduk kita ini adalah afdalu majalis zikir. Ya, adalah majlis zikir yang paling utama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, man ishtaghala bi talabil ilmi nafi', barang siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang manfaat, ba'da ada'il fara'id, setelah melakukan yang fardu, wa jalasa majlisan, lalu dia duduk di sebuah majlis, apa yang dia lakukan? Yatafaqqah au yufaqqih bid-din, yang di majlis itu mereka berusaha memahami atau memahamkan agama Allah. Maka kata beliau, fahuwa min afdhali dzikrillahi azza wa jalla. Maka subhanallah, rangkaian itu adalah afdhalu dzikrillah, the best of dzikir, dzikir yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka mengingat Allah dan mencari cahaya Allah sebelum mencari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah gembira kita izdada syukrina di hadal masail mubarak. Terutama kita syukur kita kepada Allah di sore hari yang penuh berkah ini. Selain kita pun di bulan apa ini? Di bulan Muharram, masya Allah. Tanggal 9 juga umuman antum juga berpuasa, insya Allah. Ya. Puasa semua ya, insya Allah ya. Ataupun kami lagi safar. Ya. Dan alhamdulillah ja'ana ahadu ahli ilmi min Makkatil Mukarramah. Minal haram fi syahril haram fi syahril muharram. Ahlul ilmi, salah seorang dari ahli ilmu insyaallah yang tidak asing ya, dan ada kaitannya dengan Masjid Al-Qamra ini, karena dengan wasilah beliau dan keluarga besar beliau terbangunlah masjid ini alhamdulillah. Kalau antum masih ingat dulu, karena iftitah ma'a syekh, iftitah masjid yang ada khutbah Jumat, nah, waktu dia antum sudah lupa ya. Okay. Ya, ya, beliau subhanallah sekarang adalah, nama beliau tentunya Dr. Muhammad Idul Dinani hafizahullah taala, wa mualliman mudarrisan fi Jami'at Ummul Qura di Makkah Mukarramah. Beliau adalah pengajar di yaitu University Ummul Qura di Makkah, sekaligus beliau adalah juga memberikan memiliki majlis fatwa di Masjidil Haram. Jadi kalau nanti kunjung ke Mekah,
ya di Masjidil Haram, insyaallah kita bisa ketemu beliau. Bisa insyaallah. Nah, maka alhamdulillah beliau menyempatkan berkunjung. Memang subhanallah beliau sudah bersama kami Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dari tahun 2007. Beliau sudah bersama kami dari tahun 2007. Jadi sudah berapa tahun? Kita 15 tahunan ya. Nah, alhamdulillah ya selesai saya secara pribadi turun pendidikan di Madinah, kita adakan yaitu pendidikan daurah setiap tahun di pesantren ya sampai tahun ini. Hanya saja terpisah corona kemarin. Ya terpisah corona kemarin, alhamdulillah beliau selesai kemarin daurah ya selama 6 hari di pondok baru saja selesai. Ya dan alhamdulillah kita mengunjungi tempat-tempat yang insyaallah salah satunya ini yaitu Masjid Al-Qumrah dan bisa bertemu dengan antum semua. Barakallahu fikum hatta la nutila al-waqt, fa insyaallah kita akan mendengarkan nasmah nasihat dan syadat. Ya kita dengarkan nasihat-nasihat walaupun mungkin tidak asing. Ya nasihat-nasihat sering kita dengarkan, namun insyaallah tadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan dan ingatkanlah terus, karena itu manfaat bagi umat. Fa hatta la nutila tafadhal mashkur al majura. Masih mau diterjemahkan atau tidak? Hah? Masih? Astagfirullah. Hah? Atau sehnya pakai bahasa Indonesia? Hah? Atau ustaz yang terima kasih? Atau terima kasih? Hah? Baik. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. أيها الأحبة أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم على سرر متقابلين. إخوة الإيمان، نتذاكر صويا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوصي ابن عمه عبد الله بن عباس، وكان غلاما في العمر في العاشرة من عمره تقريبا، فقال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وحسنه. وجاء في روايات عند غير الترمذي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن مع الصبر النصر، ومع الكرب الفرج، ومع العسر يسر. Nah, barakallahu fikum ikhwah, azanillahu iyyakum. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang manfaat, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita pada kesempatan yang penuh berkah ini, kembali insyaallah Allah kembali mengumpulkan kita di surganya insyaallah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan natadakar, saling mempelajari, saling mengingatkan salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putra paman, putra di antara salah satu pamannya yaitu Imam, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di mana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibnu Abbas yang tatkala itu umurnya antara 9 sampai 10 tahun radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, ya gulam, ihfadillah, jagalah
Allah olehmu. Jagalah olehmu Allah. Yahfad, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Kau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau meminta, hendaknya meminta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan bila engkau meminta pertolongan, maka hendaknya hanya meminta pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, andai kata seluruh umat, ijtama'at ala yanfa'uka bi syai', semuanya berkumpul ingin memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka bi syai' illa ma qad kataballahu lak, maka tidak akan mampu dan dapat memberikan sedikit pun manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang diizinkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka wala ijtama'at, apabila mereka berkumpul, umat ini berkumpul, ala ayadurruka bi syai', untuk memberikan satu madarat, satu mana bahaya kepadamu, maka lam yadurruka bi syai' illa ma katabahu Allahu 'alaik, maka tidak akan mampu memberikan madarat, suatu madarat apapun kecuali yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, buku catatan pena, pena yang digunakan untuk mencatat, maksudnya takdir manusia telah diangkat dan buku catatan takdir pun telah kering. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain, wa'lam anna an-nasr ma'as sabr. Ketahuilah wahai anak kecil, kata Nabi SAW, bahwasanya pertolongan akan datang setelah kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karb, dan sebetulnya dan ketahuilah bahwa jalan keluar akan datang setelah kemulut. Wa anna ma'al usri yusra, wa anna ma'al usri yusra, dan ketahuilah bahwasanya setelah kesulitan akan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Maka subhanallah, ini adalah nasihat-nasihat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Ihfadillah yahfadhuk. Ihfadillah fi awamirih. Ihfadillah fi nawahik. في نواهيه سبحانه وتعالى. إذا حفظت الله يحفظك، لا يجدك حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. أمرك الله عز وجل بالصلاة فلتكن حافظا للصلاة، أمرك الله عز وجل بالصيام فلتكن حافظا للصيام، أمرك الله عز وجل بالبر والإحسان فلتكن كذلك. احفظ الله، والجزاء من جنس العمل. يحفظك الله عز وجل في دينك الذي هو عصمة أمرك، في دينك الذي هو أهم شيء، في دينك الذي لو فقدت الدنيا كلها يهون عند فقد الدين. ثم يحفظك في دنياك، في زوجك، في أبنائك، في بناتك، في إخوانك، في والديك، في وطنك، في أهلك، في كل شيء. يحفظك الله في منصبك، يحفظك الله في وظيفتك، يحفظك الله في عملك، يحفظك الله في عقلك، يحفظك الله في صحتك وعافيتك. نعم، kata beliau, nasihat yang pertama yang Nabi sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga. Subhanallah. Maksudnya adalah jagalah perintah-perintah Allah dan jagalah larangan-larangan Allah. Tidaklah ada larangan kecuali Allah menemukan engkau meninggalkannya, dan tidaklah ada satu perintah yang Allah perintahkan kecuali Allah temukan antum melakukannya. Maka dengan itu kita akan mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah, Allah perintahkan kita menjaga salat, Allah perintahkan kita salat, maka jagalah oleh kita salat. Puasa, maka jagalah oleh kita puasa. Zakat, maka jagalah oleh kita zakat. Berbuat ihsan dan berbakti kepada manusia dan sekitar kita, khususnya kedua orang tua kita, maka berbuat ihsanlah kepada manusia, dan seterusnya dan seterusnya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, al-jaza'u min jinsil amal. Maka balasan asas akan sesuai dengan
yaitu dengan perbuatan kita. Kita menjaga Allah, maksudnya perintah dan larangannya kita jaga, perintahnya kita tunaikan, larangannya kita tinggalkan secara totaliti, maka Allah akan menjaga kita. Maka ma'asyur muslimin rahimakumullah, apa yang akan dijaga oleh Allah? Yang paling pertama dan paling utama yang Allah jaga untuk kita, agama kita, alladhi huwa ismatu amrik, yaitu agama kita. Agama kita dijaga oleh Allah SWT. Kita dibuat menetap di atas agamanya, kuat di atas agamanya, istiqamah di atas agamanya. Dan ini kenikmatan yang sangat besar bagi seorang hamba. Ujian dunia tidak ada apa-apanya dibanding ujian agama. Bagi seorang mukmin, ujian di dunia tidak ada apa-apanya dibanding ujian agama. Tapi ketika antum menjaga agama Allah, yang paling utama dan pertama yang merupakan sebab keselamatan dunia dan akhirat antum adalah Allah akan menjaga agama kita. Kemudian subhanallah, Allah juga akan menjaga urusan-urusan dunia kita. Allah akan menjaga keluarga kita, anak istri kita. Allah akan menjaga harta kita. Allah akan menjaga mansib-mansib kita, yaitu kedudukan kita, akan menjaga usaha kita, akan menjaga seluruh perkara-perkara yang merupakan perkara dunia kita. Subhanallah. Kalau Allah yang menjaganya, siapa yang akan bisa yaitu merusaknya perkara-perkara itu dari kita? Maka ini adalah subhanallah, yaitu balasan yang paling, yang balasan yang lebih besar dari Allah. Ketika Allah menjaga, ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan berjanji menjaga kita. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hada huwa at-tauhid. أن يكون سؤالك لله فقط وأن تكون استعانتك بالله فقط في كل شيء، لا تقل في أشياء وأشياء، في كل شيء، كل حياتك، كل تصرفاتك، كل صغيرة وكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربيا لأصحابه: لا تسأل الله ولو إصلاح شسع نعلك، أي الحبل نعل لو انقطع، يقول اسأل الله ولو في إصلاح شسع نعلك، حتى شسع النعل لو انقطع اسأل الله أن يصلحك، أن يصلحه. كذلك لو سقط وهو مربيا لأصحابه، يقول لو سقط صوت أحدكم وهو على بعيره فلينيخه وليأخذه، ولا يسأل شيء، لا يسأل الناس شيء. تعلم أن يكون سؤالك فقط لله، تعلم أن لا تطلب أحد اعطني هذا الماء، اعطني ذلك الكتاب، اعطني، لا تكن هكذا. قم خذ كل شيء بنفسك، استعن بنفسك في الأشياء التي تريدها لنفسك، والشيء الذي كل شيء، وقبل ذلك اسأل الله عز وجل: اللهم عني على شرب الماء، اللهم عني على إلقاء هذه الكلمة، اللهم عني على فهم هذا الكلام. وهذا كذا يكون القلب والروح والجسم معلقة بالله عز وجل، مع اللسان في السؤال بالله والاستعانة به، تكون بذلك أنت، أنت الموحد لله عز وجل. نعم. نصيحة kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Kalau engkau mau meminta, maka hendaknya minta hanya kepada Allah. Minta saja kepada Allah. Wa idza sa'anta fasta'in billah. Dan bila engkau meminta pertolongan, maka hendaknya hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah ma'asyar muslimin, sebetulnya ini adalah kekuatan tauhid. Kekuatan penyandaran seseorang kepada Allah. Dia tidak bersandar, dia tidak berharap, dia tidak yaitu meminta kecuali kepada Allah dalam segala urusan dia, segala urusannya. Walaupun mungkin dalam perkara-perkara yang kita boleh saling meminta, tapi selama kita cukup dengan kita bisa dengan sendirinya meminta kepada Allah dan berusaha dengan diri sendiri, maka itu lebih utama antum lakukan. Selama antum bisa, setelah meminta kepada Allah, makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hendaknya kalian meminta kepada Allah, is'alillah wala min syi'si na'lik. Mintalah engkau kepada Allah walaupun dari sendalmu yang putus, sendal jepitmu yang putus. Kita bisa minta sama orang lain, namun subhanallah, hendaknya sebelum kita
mencari sebab-sebab yang dibolehkan, hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandalkan, tidak ada yang akan mampu memberikan sandal itu kecuali Allah. Yang menyambung kembali sandal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, dan belajar kata beliau dari sekarang. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika cemetinya jatuh, tongkat atau cemetinya, cemeti atau tongkatnya jatuh dari untanya, lalu subhanallah, beliau subhanallah tidak meminta sahabatnya ambilkan cemetiku itu, ambilkan tongkatku itu, tidak, beliau ambil sendiri. Selama dia bisa, selama dia beliau bisa, subhanallah, dia tidak bersandar kepada orang lain. Beliau meminta pertolongan kepada Allah, lalu selama dia bisa lakukan, dia lakukan sendiri tanpa dia meminta kepada orang lain. Dan hendaknya kita ya ta'allamu dzalik, belajar itu. Ya, hendaknya kita belajar itu, apalagi dari mulai urusan-urusan yang besar yang ternyata tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, tentunya tidak diminta kecuali kepada Allah, tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah. Masuk dalam urusan-urusan yang kita pun bisa minta, ambilkan sendalku, ambilkan airku, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau antum bisa, kenapa harus meminta kepada orang lain? Antum melakukan diri dengan diri, tidak mengandalkan kepada orang lain, sehingga tidak ada ketergantungan pada diri kita kecuali kepada Allah, lalu kita lakukan dengan sendirinya selama kita mampu. Maka kalau itu sudah menjadi tabiat kita, kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, maka subhanallah akan muncul kekuatan tauhid. Ya, dan itulah inti di antara inti tauhid, bahwasanya kita tidak meminta dan berharap kepada makhluk, kita hanya berminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-umma law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو التوكل، هذا هو التوكل، أنك متجه بقلبك إلى الله النافع والضار هو الله عز وجل، لا ينفعك مخلوق أبدا بل هو سبب لنفعك من الله عز وجل. المنفعة من الله والمضرة من الله سبحانه، ويرسل عليك من ينفعك ويرسل عليك من يضرك، لذا أراد الله عز وجل ذلك. فلتنتبه، انتبه، النافع والضار هو الله عز وجل. هذه الأمة كلها لو اجتمعت، كل الأمة، كل من في السماوات والأرض، على أن يعطوك وظيفة، على أن يعطوك زوجة صالحة، على أن يعطوك مال، على أن يعطوك صحة وعافية، لن يستطيعوا أبدا إذا ما أراد الله عز وجل. ولو أرادوا أن يضروك، أن يصيبوك بمرض، أن يقتلوك، أن يسلبوا عافيتك، أن يسلبوا مالك، أن يسلبوا ولدك، لن يستطيع أبدا إلا إذا أراد الله بذلك. إذن الأمر من قبل ومن بعد لمن؟ لله، له الأمر من قبل ومن بعد، فعليه توكل وعليه اعتمد. فتوكل على الله حسن التوكل، ثم كن يقينا في قلبك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كان لك هو لك إذا كتب الله لك، وما ليس بلك لن تأخذه، ولو جاء رئيس الدولة قال خذ لن تأخذه إذا ما هو لك، إذا لم يكتبه الله لك. إذن في مهم جدا سأذكره الآن. نعم، kata beliau selanjutnya Nabi SAW menyampaikan nasihat emasnya kepada Ibnu Abbas. Wa'lam, ketahuilah hai anak kecil, kata Nabi SAW, law istama'atil ummat 'ala an yanfuqa bi syai', andai kata seluruh umat berkumpul ingin memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka bi syai' illa ma qadabahu Allah lak, maka tidak mungkin sampai manfaat itu kepadamu kecuali dengan izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala in ijtama'u, dan apabila mereka semuanya berkumpul ala yaduruka bi syai' untuk memberikan satu madarat kepadamu, maka tidak mungkin pula terjadi madarat itu tanpa ketetapan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Maka ma'asyar muslimin, Allahu Akbar. Apa yang diambil dari pelajaran ini, dari perkataan ini? Yang diambil adalah Allahu Akbar, pelajaran kekuatan tawakal. Kekuatan tawakal seorang hamba kepada Allah,
bahwasanya hamba harus meyakini an-nafi' wad-dar wallahu azza wa jalla. Hakikat yang bisa memberikan manfaat dan madarat siapa? Hanya Allah. Hanya Allah. Seluruh umat berkumpul ingin memberikan kepada umat kita kebaikan. Ingin memberikan antum satu pekerjaan. Ingin memberikan jodoh istri kepada antum. Ingin memberikan antum yaitu keselamatan dan harta dan sebagainya. Tidak mungkin. Itu akan sampai kepada antum tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebab, betul. Kita butuh sebab, tapi mereka tidak, mereka sekedar sebab. Manusia ini hanya sebab, urusan dunia ini hanya sebab. Hakikat terjadinya manfaat itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, kalau mereka berendak untuk memberikan madarat kepada kita, membahayakan kita, membunuh kita, ya, menghancurkan usaha kita, membuat kita sakit dan seterusnya, yakinkan bahwasanya itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin dan takdir serta ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, di sinilah kekuatan tawakal seorang hamba. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa-apa yang Allah tidak takdirkan kepadamu tidak akan pernah mungkin itu terjadi pada dirimu. Wa ma akhta wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ah. Dan apa-apa yang Allah sudah tetapkan dan takdirkan untukmu tidak mungkin juga itu lepas darimu. Maka subhanallah, semuanya adalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tentunya kita mencari sebabnya. Namun akhi, luruskan ketawakalan kita kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Maka hendaknya hanya kepada Allah kita sandarkan segala urusan, dan Allah sudah menjamin siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan segala urusannya. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فالإنسان يعمل ويجتهد ويقدم ويؤخر ويأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب دون الاعتماد عليها ولا يعجز إن جاءه شيء فيقول الحمد لله وإن لم يأتي شيء فيقول الحمد لله على كل حال. لا يجزع ولا يحزن ولا يتسخط لكن يقول قدر الله ما شاء فعل. تقدم على المدينة في الجامعة الإسلامية مثلا وتعمل وتجتهد وأنت مميز فلا يأتيك قبول، هل لو كان مكتوبا لك سيمنعوه عنك؟ لا. إذن من الذي منعك؟ الله. إذن ماذا يجب عليك؟ قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. أنا أريد وهم يريدون والله يريد والله يفعل ما يريد. ثم انتبه، لا ينفع حذر مع قدر. هذا قدر الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قدر الله عز وجل وكتب كل شيء. ما تدري، ما تدري أين الخير لك؟ أنت ما تعلم. لو تعلم الخير لذهبت إليه، لكن لا تعلم. من الذي يعلم الخير لك؟ الذي خلقك، فهو الذي اختار لك وشاء لك، فقل الحمد لله. لذا يقول ابن القيم رحمه الله: لو يكشف الغيب للعبد لما اختار الذي اختاره الله لك. لو يكشف الغيب للعبد يشوف حياته ماذا سيكون إذا ذهب هنا وإذا ذهب هنا وإذا تزوج هذه وتزوج هذه وإذا سار الأولاد كذا وإذا سار كذا والوظيفة هذه، لو كشف له لقال لا أريد هذا الطريق، هذا الطريق، هذا الطريق أفضل، هذا الطريق، إذا هو الطريق الذي اختاره الله له. أسأل الله أن يختار لنا ولكم الأصلح. نعم. ما أسأل المسلمين رحم الله، دارم سبو حديث نبي صلى الله عليه وسلم نتكن احرص على ما ينفع. Teruslah semangat melakukan perkara-perkara yang manfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan juga jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jazan. Dan jangan lemes. Jangan malas. Jangan putus asa. Terus semangat. Kemudian wala ta'jazan. Kemudian kalau terjadi sesuatu, maka jangan kau kalian katakan lau kana kada, la kana kada wa kada. Hasilnya dari usaha kita,
dari kita mencari sebab dan kita sudah meminta pertolongan kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita yaitu putus asa dengan hasil yang kita lakukan. Ketika kita dapatkan baik, kita katakan alhamdulillah. Ketika kita katakan baik, dapatkan baik, alhamdulillah. Itu adalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dapatkan ternyata tidak seperti yang kita inginkan, maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini takdir Allah dan apa-apa yang Allah yaitu kehendaki, maka akan terjadi. Maka dengan itu seorang hamba hatinya akan tenang dan dia pun serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin contoh, kata beliau, seseorang ingin sesuatu, ingin anaknya sekolah di Madinah misalkan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, lakukan ini, lakukan itu. Namun ketika misalkan tidak juga kunjung datang, ya, tidak juga kunjung tiba diterimanya putranya di kota Madinah, maka kita katakan alhamdulillah. Ya, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan ketahuilah bahwasanya ikhwani fil Allah, kita tidak tahu apa yang terbaik sebetulnya yang diinginkan oleh Allah untuk kita. Wallah, terkadang kita menginginkan sesuatu, ternyata sesuatu itu di mata Allah buruk, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan terjadinya apa yang kita inginkan. Lalu ketika kita tidak ingin sesuatu, ternyata terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, maka serahkan kepada Allah pilihannya, karena kita tidak tahu apa yang sebetulnya yaitu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan ketahuilah ini, bahwasanya la yumkinul hadar minal qadar, bahwasanya rasa khawatir kita, rasa takut kita dari satu perkara yang kita inginkan atau yang kita takuti, itu tidak akan yaitu bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul kita ingin sesuatu, tapi Allah pun menginginkan sesuatu. Nahnu nasha' wallahu yasha' wallahu yaf'al ma yasha', kata beliau. Kita punya kehendak, betul, tapi Allah punya kehendak. Dan sebetulnya sebenar hakikatnya bahwa Allah lah yang berhak melakukan apa yang dia inginkan sesuai dengan kehendaknya. Dan berbaik sangkalah dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada kita, kita berbaik sangka, insyaallah itu yang terbaik untuk kita, dan kita meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhtimu majlis bihadhihi as-sadma allati sudimnaha ams لصديق لنا وزميل دكتور في الجامعة أم القرى في قسم القضاء، وزميل لي وحبيب لي، رجل عنده شهادتين في الغوص في البحار ويعلم السباحة، ومات غرقا البارح في البحر أمس، رأى ابنه يغرق فذهب لينقذه فأنقذ ابنه وغرق هو. ما نفعه الشهادات، وما نفعه تعليم السباحة، ما نفعت ولا ردت قضاء الله وقدره، ما ترد. لذلك الإنسان يعمل ويجتهد. ليس معنى أنك لو علمت أنك ستموت غرق لا تتعلم السباحة، لا تعلم، اعمل، اجتهد، اذهب إلى هنا وقدم هنا، خذ بالأسباب، ووالله ما هو مكتوب لك سيأتيك. وأختم بهذه القصة أيضا لي. أنا كنت في الجامعة الإسلامية، نقلت إلى جامعة أم القرى، قدمت في قسم القضاء، ثم قلت لا، أريد أن أقدم في قسم الشريعة أيضا، فقدمت في قسم الشريعة، قلت لا، أقدم في مركز الدراسات الإسلامية، فقدمت في مركز الدراسات الإسلامية في كلية الشريعة. ثم لا أدري إلا يتصلون علي بعد أن قدمت في ثلاث أماكن، اتصل علي مركز دراسات، قلت أنا أتمنى في الشريعة، قالوا الشريعة ليس اسمك موجودة، قلت القضاء، قالوا ليس موجودة، محي أين ذهب؟ قالوا هكذا، محي اسمك ليس موجود إلا في مركز الدراسات، تعال. فجئت فاختبرت فقبلت مباشرة، ومباشرة انتقلت. فشيء عجيب، كنت أريد شيء، والله لا أريد إلا القضاء أو أريد الشريعة، ما أريد المركز، ولكن الله عز وجل أراد لي المركز. خلص. إخواني بالله عزيزكم، هذا
Satu contoh kata beliau, kemarin hari apa? Hari Sabtu, ya kemarin, Allah Akbar. Saya mendapatkan kabar yang sungguh sangat menyedihkan dari kota Makkah, di mana sejawat saya, teman seperjuangan, dokter di satu masa dengan beliau, subhanallah, beliau wafat karena tenggelam. Ketahuilah bahwasanya Syekh ini luar biasa. Beliau itu punya sertifikat pengajar sibah, apa? Punya dua sertifikat ngajar berenang. Dan dia subhanallah sangat pandai berenang. Bahkan dia melatih orang-orang berenang. Nah, mereka berekreasi dengan keluarganya, dengan anaknya, ya ke satu pantai di Saudi. Subhanallah, dia dapatkan anaknya tenggelam. Maka dia berusaha menyelamatkan anaknya. Anaknya selamat, dia hanya tenggelam. Dan baru tadi malam dikuburkan. Lihat subhanallah. Bukan berarti antum jangan belajar berenang, nanti mati-mati juga. Tidak. Kita punya usaha, betul, belajar berenang. Kita punya sertifikat berenang, mengajar berenang, lakukan. Itu bagus sebab. Tapi lihat akhi, tidak menafikan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin secara ya usaha dan akal kita, weh, dia pandai berenang, dia pelatih berenang, tapi ternyata subhanallah tidak akan ada yang bisa menyelamatkan atau tidak ada yang sendiri terhindar. Allah sudah takdirkan di lauhul mahfuz dia wafat ketika yaitu di laut, di tempat dia di situ keahliannya berenang. Maka subhanallah di sini bahwasanya semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya punya sebab, ya subhanallah. Dan contoh pun saya, kata beliau, saya setelah dari Universitas Madinah ngajar, saya masuk ke Ummul Qura meminta Ismul Syariah, Ismul Qadha, ya. Lalu ternyata semuanya tertutup, ya, tidak ada tempat ranah untuk saya masukin di sana. Lalu saya diarahkan ke Ismul Dirasah. Subhanallah, akhirnya saya masuk ke sana, saya dites. Subhanallah, ternyata di Ismul Dirasah lebih mudah daripada kesemua yang lainnya. Ini tanda subhanallah. Apa yang kita inginkan, ya, terkadang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ternyata yang Allah pilih untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Maka di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah, intinya apa? Intinya seorang hamba betul terus melakukan usaha, terus melakukan sebab, tapi jangan sampai hatinya berpaling dari Allah. Jangan sampai hatinya bertawakal kepada Allah, karena hakikat yang memberikan manfaat dan menolak madarat dari kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sandarkan segala urusan kita kepada Allah. ثم الختام أيها الأحبة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع الكرب الفرج، وأن مع العسر يسرا. هذا الكلام يزيد الإنسان يقينا بالله، فكلما أصابك شيء وأردت النصر فاصبر، كلما فقدت شيء وأردت النصر فاصبر. فالصبر أوسع عطاء أعطي بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم خلق ربى به الله عز وجل أنبياءه، فعلمهم الصبر، وقال لخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. كلهم صبروا. فأعظم ميزة عند الإنسان أن ينتصر على الشيطان، وينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وينتصر على أعدائه، اصبر، وهي وصية الله لأصحابه: ستلقون بعدي أثرة منكرات تعرفون وتنكرون، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا. أردت الانتصار، أردت الفوز، اصبر، إذا صبرت لن تخسر شيئا، ولكن العجلة فيها ندامة، العجلة فيها خسارة، ومع العسر يسر. تخيل، لا يغلب يسر، لا يغلب عسر يسرين. الله عز وجل قال في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا،
يسرى ويسرى يسرين، والعسر واحد، فيسر قبل العسر ويسر بعد العسر، فلا يغلب العسر يسرين أبدا. قبل أن تكون مريضا كنت صحيحا، وبعد أن كنت مريضا ستكون صحيحا. إذن مع العسر يسرين، ولكن الناس تستعجل، لا تنتظر، مستعجلة. خلق الإنسان من عجل، يستعجل، يريد كل شيء في أوانه، بسرعة بسرعة. لا، اصبر وستجد الفرج من الله. أسأل الله لي ولكم المغفرة والعفو والعافية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. نعم، terakhir kata beliau, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, wa'lam anna ma'al usri yusra, anna an-nasr ma'al sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan akan datang setelah kesabaran atau dengan kesabaran. Wa anna ma'al karb al-faraj. Bahwasanya setelah kesulitan akan ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Subhanallah, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kalimat-kalimat ini semakin dia meyakinkan kita kepada Allah. Bahwasanya subhanallah, apa yang Allah timpakan kepada kita, terkadang subhanallah kita ditimpa musibah, maka subhanallah tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari musibah itu kecuali kesabaran kita. Terkadang kita ditimpakan kesulitan, maka tidak ada yang kita mengeluarkan kita dari kesulitan tersebut kecuali kesabaran kita. Makanya subhanallah, sikap sabar dan sifat sabar merupakan anugerah Allah yang paling besar kepada hamba-Nya. Ketika dia sabar, maka datang pertolongan. Ketika dia sabar, maka Allah akan kuatkan dia, akan mudahkan urusannya. Makanya subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing nabinya, ya, dan seluruh nabinya untuk bersabar. Lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulullah SAW, ya, Allah katakan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Wasbir, hai Muhammad, sabarlah, sabarlah. Lihat, dengan modal sabar ini, apa yang dia dapatkan Nabi? Luar biasa, Islam sampai ke sini. Luar biasa kegagahan Islam. Nabi mendapatkan pertolongan. Padahal bagaimana ujiannya sebelumnya Nabi SAW? Tapi apa? Passwordnya wasbir, sabar. Kama sabar ulul azmi minar rusul, sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi minar rusul, itu rasul-rasul uzmi azul azmi terdahulu, yang akhirnya mereka pun ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhir ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan subhanallah, tidak akan ada ya dua kesulitan, setelah kesulitan akan ada dua kemudahan. Setelah kesulitan akan ada dua kemudahan. Dua kemudahan tidak akan mengalahkan satu kesulitan. Luar biasa. Naam, Allah katakan innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita sakit sebelumnya sehat? Ya, sebelumnya kita sehat, lalu kemudian kita sakit, lalu setelah itu kita kembali sehat. Subhanallah, lihat dua kemudahan dibanding dengan satu kesulitan. Maka bahasa muslimin, dan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang ini tidak akan luput dari kita. Maka hendaknya kita juga ketika mendapatkan ujian dan ujian, kesulitan dan kesulitan, apalagi subhanallah Nabi SAW mengingatkan kita di akhir zaman tentang bagaimana ya Nabi menasihati sahabatnya ketika para sahabat bertanya tentang akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang diktator, pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Kata Nabi SAW apa? Isbir hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan aku nanti di telaga aku. Luar biasa. Ya, dan itu kita dapatkan hari ini. Tidak ada jalan dari yang kita dapatkan dari apa yang kita lihat, bagaimana pemimpin-pemimpin yang ada di dunia di saat ini, di negeri kita atau di tempat yang lain. Subhanallah, kecuali kita hadapi dengan kesabaran, dengan yaitu bimbingan Rasulullah SAW. InsyaAllah, kalaupun kita tidak dapatkan buahnya di dunia, insyaAllah buah kesabaran kita dari ujian-ujian menimpa kita,
baik ujian agama maupun ujian dunia, ujian apapun yang menimpa kita, maka na'am kita hadapi dengan sabaran. Sayangnya banyak orang yang terburu-buru. Innakum qaumun tasta'jilun. Banyak yang terburu. Khuliqal insanu min ajal. Manusia banyak diciptakan terburu-buru, tidak sabar, ingin instan, ingin cepat, ingin segalanya, masya Allah, simsalabim, yang peka seperti membalikan tangannya. Inilah sifat manusia, tidak sabar. Akhirnya apa? Ketidaksabarannya tersebut membuat dia gagal. Ya, membuat dia gagal dan membuat dia tidak berhasil. Maka ini adalah tentunya ya sesuatu yang tidak boleh terjadi pada si seorang mukmin. Hendaknya dia hadapi semua ujian-ujian Allah dengan kesabaran. بندعو لصاحبة المسجد التي بنت المسجد ويأمنوا. Saya ingin ucapkan doa untuk yang membangun masjid ini, kerja saya, dan mungkin nanti disampaikan oleh نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرحم قمرة، اللهم ارحمها التي تسببت في بناء هذا المسجد وبني بوصية منها بعد أن توفيت رحمها الله. اللهم اغفر لها وارحمها واعفو عنها وعافها ووسع مدخلها واكرم نزلها واجعل الجنة مثواها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم واخلف لها بيت في الجنة بدل هذا البيت. اللهم اجعلها في بيت في الجنة من نصب ووصب وقصب لا نصب فيه، لا نصب فيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وابدل لها مكان هذا البيت بيتا في الجنة يا رب العالمين. اللهم ابدل لها مكان هذا البيت الذي يصلى فيه ويذكر الله فيه بيتا في الجنة يا رب العالمين. واغفر لها ولذريتها يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده في أسئلة kan mungkin sampai jam 5 ya. Masih tersisa waktu, bila ingin ada yang bertanya silakan langsung atau pakai kertas. Bila ada yang bertanya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kesalahan memahami Al-Qur'an? Syekh, ya hadal akhi asal kaifa nasbir ala yani ahalina. Kepada nasihat al-ahli yang najid malah yani nafahu. Yani, ia mufrud tesa. Tukul, kaya fasbur ala ala zauji. Tak la sabur. هناك أمور، هناك أمور. إذا انتهكت حدود الله عز وجل فلا. انتهاك حدود الله عز وجل لا. يعني الإنسان الرجل هو المسؤول والقائم على البيت. الأمور الأخرى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جهل الإبن، جهلت البنت، هي جاهلة وقعت في شيء، لا تحاسب في كل شيء. لو ستريد أن تحاسب على كل شيء والله لتتعب تعبا كثيرا، لأنهم يخطئون بالليل والنهار، بالليل والنهار، زوجة والأبناء والبنات. ولكن اعفو، خذ العفو وعلم، أمر بالعرف. أغلبنا، أغلب الرجال حينما يتزوج ينسى أن يربي الزوجة، فقط يدور الشهوة ويدور ما يريده هو ولا يبالي ما الأخلاق الزوجة كيف. ثم إذا كبر وكبر جاء الأبناء ظهرت أخلاق الزوجة، يريد أن يربي بعد ذلك، ما تستطيع. أين أنت؟ أنت كم سنة متزوج؟ 10 سنين. ماذا فعلت في 10 سنين؟ ربيتها على الإيمان، ربيتها على أن تحفظك في الغيب، ربيتها على. ثم الأبناء، الأبناء والبنات عندما يولد الطفل الصغير من صغره كلما بكى تعطيه، من صغره كل شيء تدلعه، كل شيء يريد تعطيه، تلعب معه تعطيه كذا، ثم بعد ذلك تتركه. ثم تأتي تريد منه البر، تريد منه الأخلاق الحسنة، تريد منه الصدق. وأين أنت؟ أين أنت؟ لم تربيه من صغره، من صغره لم تربيه، تركته فقط تدلعه وتدلله وتعطيه ما يريد، ثم بعد ذلك تريد منه الأخلاق والتربية الصالحة
والصلاة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم طلبك أن تأمر ابنك بالصلاة من 7 سنين إلى 10 سنين، صلي. يلا حبيبي الصلاة، الصلاة يا حبيبي، الصلاة يا قمر، الصلاة يا قلبي، الصلاة جميلة. تعال تعال نقابل الله، تعال نذهب إلى المسجد. أنت رجل، بعد 10 سنين يضرب، والضرب غير مبرح، يضرب إذا تعمد ترك الصلاة، أما إذا نسي وغفل فأنت السبب وهي السبب، لم تذكره. لكن لو قالت هي بعد أن في العمل، هي تقول اذهب إلى المسجد صلي، فجاء فلم يصلي رفض، وأخبرت الوالد فضربه. ها لا تفعل. هنا بعد ذلك سترتاح أنت، لن تجد مشاكل، وإن وجدت فسترتاح، ترتاح في قلبك راحة. صحيح أحزن على أن الله ما كتب له الهداية، ما كتب لها أن تكون معي، ما كتب لها أن تكون حسنة الخلق بارة، ما كتب الله، لكني أنا مرتاح، عملت وأديت وأخذت بالأسباب، ثم ارتاح. قدر الله ما شاء فعل. نوح 950 سنة يدعو الناس، ومن الناس ولده وزوجه، من الناس الذي دعاهم 950 سنة ولده وزوجه، ما كتب الله. قال يا رب ابني، قال ليس من أهلك، ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن ترتاح. قال ارتاح نوح، ارتاح نوح. فلذلك إذا عملت تصبر في الأخير، أما إذا لم تعمل فلا ينفع الصبر حينئذ. نعم ya, kata beliau, pertama tentunya keluarga adalah tanggung jawab kita, ya, sehingga kita senantiasa berusaha untuk bagaimana bisa memperbaiki keluarga kita. Namun tentunya sesuai dengan kemampuan kita, sebagaimana firman Allah SWT, Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, ini adalah manajemen cara bagaimana kita bermuamalah termasuk dengan keluarga kita. Pertama, kita melihat tidak semua kekurangan yang ada dari keluarga kita ya dimuhasabah, tidak semuanya kekurangan yang ada di dalam keluarga kita ya kita koreksi. Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang bisa kita maafkan. Ya. Dan kalaupun bisa kekurangan-kekurangan yang bisa kita maafkan, kita wajarkan. Karena kalau kita setiap kekurangan kita koreksi, kita akan capek sendiri. Makanya katalah khudil afwa. Ya. Khudil afwa, maka itu yang pertama, itu berikan maaf ya ketika ada kekurangan-kekurangan yang tidak prinsip dalam keluarga. Tapi tetap wa'mur bil 'urf, ya, lakukan, perintahkan yang baik-baik sesuai dengan kemampuan kita. Ajarkan ya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya, perkara-perkara yang ma'ruf terus, dan kita sampaikan, ya, terus kita sampaikan yaitu kebaikan-kebaikan tersebut, ya. Naam, dan terus kita bersabar mengajarkan kebaikan kepada keluarga kita. Masa muslimin kumallah. Kemudian subhanallah, nanti terakhir wa'arid anil jahilin, ya, kita yaitu berpaling dari kejahilan-kejahilan yang dilakukan oleh siapapun termasuk keluarga kita, serta kita berusaha nanti tanpa batas tentunya, namun hasilnya nanti adalah ya kita hasilnya adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wallahu a'lam, terkadang kekurangan di keluarga kita sebabnya kita sendiri, ya, sebabnya kekurangan dari kita sendiri. Hendaknya contoh ya terkait dengan istri kita, kata beliau, hendaknya subhanallah, dari mulai kita memilih istri, mungkin kita dulu memilih istri asal-asalan atau memilih suami juga asal-asalan, ya, namun subhanallah takdir Allah sudah kita menjadi suaminya atau dia menjadi istri kita. Maka subhanallah, mungkin dari awal
ya kita tidak mulai bimbing dia di atas kebaikan. Ya, sehingga subhanallah setelah beberapa tahun kita menikah baru kita ingat bahwasanya pada istri kita ada akhlak-akhlak yang buruk, sementara rumah tangga sudah berjalan dari sekian tahun. Nah, mungkin itu juga sebab ya dari kekurangan kita dahulu tidak langsung mendidik ya keluarga kita di atas kebaikan. Namun tentunya tetap tidak boleh berputus asa. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, terus itu kita mengajak dan menasihati keluarga kita termasuk anak kita. Ya, mungkin ya ini juga perlu diperhatikan oleh kita. Anak kita dari semenjak dini. Ya, jangan sampai dilepas. Jangan sampai dibiarkan. Karena kalau sudah tumbuh di atas keburukan, ini sulit kita untuk meluruskannya kembali. Maka dari semenjak dini terus kita nasihati dengan sabar. Ya, lihat contoh ketika Nabi SAW bersyariatkan sholat. Bagaimana Nabi memulai, yaitu seorang ayah, seorang bunda, agar memerintahkan sholat kepada anaknya dari umur berapa? 7 tahun. Lihat, dari umur 7 tahun dia belum balik. Harus sudah mulai diingatkan sholat. Bahkan dipukul, kata Nabi SAW, ketika dia tidak mau, tetap tidak mau sholat, yaitu dalam umur 10 tahun. Ketika di waktu sholat, diberikan peringatan lebih keras lagi. Ini pertanda bahwasanya, ya, seorang ayah atau ibu atau kepala keluarga yaitu harus berusaha untuk semaksimal mungkin mendidik keluarganya, istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian akhir, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kata beliau, lalu ternyata subhanallah dari hasil usaha kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka subhanallah tetap, maka insyaallah hati kita akan tenang. Kenapa? Karena ketidakberhasilan, katakan tidak berhasil itu setelah kita betul-betul berusaha. Karena hakikatnya kembali bahwasanya taufik ya hidayah bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sudah memiliki kepuasan kalau kita sudah betul-betul berusaha sebagaimana Nuh alaihissalam. Nuh lihat berapa puluh tahun, bahkan ya ratus tahun beliau mendawahkan, di antara yang didawahi tentunya siapa? Anaknya. Sebelumnya siapa? Istrinya. Tapi subhanallah takdir Allah berbicara lain. Innahu laysa min ahli, kata Allah. Innahu amalun ghairu saleh. Ya, itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak saleh, kata Allah, kepada untuk anak dan istrinya. Apakah Nuh gagal? Tidak. Karena hasil itu bukan kita. Nuh tidak gagal. Karena Nuh sudah sungguh-sungguh ya melakukan sebab dan betul-betul dia perhatian mendidik anak dan istrinya. Namun hasil akhirnya memang bukan di tangan Nuh alaihissalam. Maka di sini barangkali ya ini yang perlu kita bersabar, ya, kata beliau, naam kita yang perbaiki terus diri kita, lalu kita contohkan yang terbaik untuk keluarga kita. Kemudian ya tadi itu mungkin ada sebagian perkara-perkara yang masih ya bisa dimaklumi dari keluarga kita, ya kita maklumi, jangan dengan terlalu juga kata beliau mendalam sehingga kita nanti akan capek sendiri. Maka dan terus lakukan amar ma'ruf nahi munkar, pendidikan, nasihat dengan semampu kita dan seterusnya sudah tanpa ada kata terlambat atau ada batasnya, tidak ada batasnya. Namun nanti sehingga ketika kita nanti kata beliau sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata perubahannya tidak seperti yang kita inginkan, minimal kita sudah puas dengan usaha kita dan alhamdulillah ya semuanya adalah taufiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh ada yasal kaifa, itu bertanya cara atau langkah tahapan yaitu menanamkan tauhid kepada anak. Syekh bahwa yakni thariqah mutadarrijah fi tarbiyati al-abna bi tauhid as-sahih. هذه تحتاج محاضرة تربية الأبناء محاضرة يعني طويلة، لكن أنا تكلمت الآن الصبر عليهم، ويعني الواحد يعني بعد ما يلجأ إلى الله عز وجل ويستعين بالله ويختار الزوجة الصالحة، لأن أكثر وقت من سنة أولى إلى من السنة الأولى إلى السنة السابعة هو مع أمه، لا يكون معه، هو متى يأخذه؟ يبدأ يأخذه في السنة السابعة، فلذلك مع أمه لو أرضعته والعياذ بالله الكفر ما يستطيع بعد ذلك، يصعب عليه. فلذلك اختيار الأم مهم جدا، لا يفكر في شهوة، يفكر في أبنائه، من الذي تصلح أن تكون الأبناء في ظهره، فمن الذي تصلح أن تكون أما لهم، من الذي تكون وعاء تحملهم وتخرجهم وتربيهم إذا غاب هو، هي التي تحفظ بالغيب. فلذلك اختيار الزوجة مهم جدا والتربية مهم جدا. ثم لا يكون حرصك على الولد أن تلقنه كل شيء،
ما يحتاج تلقنه كل شيء. الولد علمه في البداية الصلاة. ولا نريد أبناء يحفظون، نريد أبناء قلوبهم تعلق بالله عز وجل. أضرب لك مثال أو مثالين واختم بها. ابنك يمشي فوقع، فقل له قلت دعاء الخروج من المنزل؟ قال لا. قال إذن أنت لما نسيت الشيطان ضحك عليك، لكن الله عز وجل يحميك حينما تلجأ إليه، يحميك الله عز وجل. حتى لو وقعت ستقع بدون ألم، لأن الله الذي حماك. فأنت تعلم هذا. إذا مرض أريد الدواء، الطبيب قل يا ولدي الطبيب الداوي المداوي هو الله، خذ هذا الدواء، هذا سبب أمرنا الله نأخذ بالأسباب، لكن من الشافي يا ولدي؟ الله. فأنت تستغل الفرص لتلقنه في قلبه وتغذيه التوحيد. أما كلمات احفظ هذا، احفظ هذا النص، احفظ هذا النص، احفظ ما يقول هذا، احفظ العالم الفلان، لا لا، هذا ليس توحيد. Nah, kata beliau sebetulnya ya tadi apa yang dijelaskan itu bagian dari pertanyaan, jawaban pertanyaan ini. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan tauhid kepada siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, diajarkan, disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian tidak luput juga memang subhanallah, memang ini perlu apa latar belakang yang baik juga sebetulnya. Kata beliau, kita ini ketika ingin punya anak yang saleh atau anak yang bertauhid, hendaknya kita berpikir sebelum kita punya istri, ya, berpikir sebelum kita punya keluarga. Kenapa? Karena subhanallah, istri kita adalah madrasah untuk anak. Istri kita adalah madrasah yang pertama untuk anak. Maka subhanallah, dan kita pun tentunya juga madrasah untuk anak kita. Maka subhanallah, ketika seorang laki-laki atau suami memiliki subhanallah istri yang salehah, istri yang sangat perhatian dengan anaknya, dan dia mendidik anaknya dari semenjak dini, maka insyaallah akan tumbuh generasi-generasi di rumah kita, generasi-generasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya praktek apa mengajarkan tauhid bisa dengan praktek keseharian. Contoh, ya, misalkan ketika anak kita keluar dari rumah atau contohnya misalkan ketika anak kita itu keluar dari rumahnya, ya, lalu dia tidak berlindung kepada syaitan, ya, atau misal awal lau saqat al-walad waqa' fil ard تقول له خلق الدعاء خروج المنزل. Ya, ketika seseorang misalkan anak kita jatuh misalkan, lalu diingatkan oleh kita, yaitu apakah kau tadi membaca doa keluar dari masjid, dari rumah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, mungkin dia katakan tidak kok, ya, barangkali ya kata Allah, kata beliau, ya, ini mungkin sebabnya, di antara sebabnya kita tidak berlindung kepada Allah, kita tidak berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari tergelincir oleh setan dan seterusnya, yaitu gantungkan hatinya kepada Allah SWT. Misalnya tani merit. Ayo, ya, ketika dia sakit, ya, lalu dia minta obat. Di situ kita ajarkan, ya, kita tanamkan ke hatinya bahwasanya obat ini hanya sebagai sebab. Nah, bahwasanya hakikat yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyembahkan. Kemudian ketika kita, dan contoh-contoh yang lain, gantungkan hatinya kepada Allah. Kenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu insyaallah dalam keseharian dia akan terus tertanam bahwasanya di sana ada zat yang zat yang hanya satu-satunya bisa berbuat segala sesuatu untuk dirinya. Nah. Maaf, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita meminta pertolongan kepada anak-anak dengan niat memberi pelajaran dan menjadi penambah pahala bagi mereka? Sebab jadi dengan perkembangan zaman sekarang, kadang anak-anak jarang sekali dapat melakukan hal-hal seperti ini bersamaan dan kebukaan pada keluarga. Ya, terima kasih. Nah, Syekhan Hadis, kaifa idza ana urabbi abnai bi talabi syai'in minhum, talabi syai'in minhum hatta yakuna hadha 'adatan lahum, yani hatta takuna hadha
jadi adatan wa tarbiyatan lahum, yani ماذا يعاونهم على الاعطاء والاهتمام بالاسر والاهتمام بالاباء وهكذا مستقبلا. لاننا نجد الان في هذا الزمان كثير من الابناء لا يهتم بابائهم وامهاتهم، فهذا من باب التربيه، فهل هذا يجوز؟ نعم، هذا جيد، تربيه حتى يستقبلك عند الباب، اذا طرقت الباب يترك ما بيده يجري اليك يستقبلك ويقبل يدك، تقبله أن يقبل يد أمه أيضا في الصباح وفي المساء، تعلمه وتربيه أيضا أن يأخذ طاقيتك التي تلبسها ثم يضعها في المكان، وتعلمه أنه يشرف ويفخر بخدمتك، وتعلمه هذا، تعلمه أيضا أن يجلب لك شيء، من يحب، تجعل تنافس بين الأبناء، من يحب أباه كثيرا فيأتي له بكاس ماء، فإذا هم يقومون أنا إذا نختار اليوم فلان، أنت تقوم وتأتي، أنت كلكم تحبونه وتضمه وتفرح به وتثني عليه، إذا فعل شيئا خير أثني عليه، وإذا فعل شيئا شر أخبره أن السبب لماذا فعلت الشر لأنك لم تكن قريب من الله، فأهمل تركك الله عز وجل ونسيك الله عز وجل فوقعت في المعصية في الإثم. انتبه يا بني، إذا أردت أن لا تقع في الذنوب كن قريبا من الله عز وجل. أنا لن أراقبك، من الذي سيراقبك؟ هو الله. لا تضربه، الضرب لم يأتي إلا على الصلاة إذا تعمد تركها، أما كل شيء، كب الماء كسر شيء طاع، هذا ضرب، أي تربية هذا؟ جيب ما أريد طاع، لماذا يا أخي؟ أنت تريد أن يكون عابدا لله أم عابدا لك؟ إذا كنت تريد أن يكون عابدا لله فقربه من الله لا تبعده عن الله. كتب اليوم kalau itu niatnya tarbiyah pendidikan ya sangat bagus. Bahkan kata beliau boleh seorang bapak yang mendidik anaknya, kalau kedua orang tuanya atau ibunya datang, dia sudah menjemput ibunya, mencium tangannya, ya, dan seterusnya. Ini bagus, ya. Bahkan subhanallah dididik di mereka untuk merasa bahwasanya sebuah kebanggaan bisa membantu orang tua, dididik agar merasa pada dirinya mereka memiliki kebanggaan ketika membantu orang tua. Bahkan kita bisa didik dari kecil. Contoh misalkan kita bisa memberikan perlombaan kepada mereka, ya, bahwa siapa yang mencintai abah, dia yang ngambilkan air. Siapa yang mencintai ibu, dia yang ngambilkan air, kata beliau. Maka subhanallah ketika mereka bergegas berlomba-lomba mengambilkan air, ya, karena seimbangnya dia yang mencintai abahnya atau ibunya, itu boleh untuk membiasakan mereka memuliakan, mengagungkan dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, maka perkara ini sangat baik, dan lainnya tentunya kita berikan apresiasi. Kita rangkul dia, kita cium dia, ya, dan seterusnya. Ya, kita berikan dia apresiasi dengan kebaikan-kebaikannya. Dan hindari, kata beliau, bersikap kasar. Ya, bersikap keras. Betul-betul antum ya memukul dia, menghardik dia, salah sedikit dicaci, salah sedikit dimaki, salah sedikit dipukul. Ini bukan sikap ya seorang ayah yang baik dalam mendidik anaknya, sehingga nanti subhanallah bukan yang ada kecintaan tapi yang ada kebencian, bukan ada yang ada kecintaan namun yang ada rasa takut, ya, takut yang tidak produktif pada diri anaknya. Maka andanya ya seorang orang tua yaitu tidak mengapa ya melakukan itu bila dalam keadaan dan rangka yaitu mendidik anaknya, dan lebih dari itu pun bisa selama niatnya adalah untuk mendidik anaknya. Nah, الآن أيضا من الأشياء المهمة أن تجعل نفسك قدوة لأبنائك، لا تجعلهم يختارون قدوة أبناء الجيران، ولا تجعلهم يختارون قدوة زملائهم في المدارس، لا تجعلهم يختارون قدوة من يرونه في قنوات التواصل، كن أنت القدوة، فلا تكذب، كن موحدا
مواظبا على الصلاة، ازرع في قلوبهم التوكل على الله بقدوة، بالقدوة تستطيع أن تبني أمة بالقدوة. أما أن تفعل تأمر بشيء وتفعل خلافه لن تكون قدوة صالحة، لن تكون قدوة صالحة. ولا الزوجة أيضا، على الزوجة أن تكون قدوة، على الأم أن تكون قدوة في البيت، قدوة في الصبر على الزوج، قدوة في الألفاظ الحسنة للزوج. كيف تسبين زوجك؟ فإذا كان الأبناء سبوه تعاقبيهم، وأنت لماذا تسبين؟ ولماذا ترفعين صوتك عليه وتقولين للأبناء لا ترفعوا أصواتكم؟ وأنت لماذا ترفعين الصوت على أبينا؟ نرفع مثلك، نحن البنات أنت قدوتنا، فلا تحترميه، لا نحترمه، وإن احترمتيه احترمنا. هذا هو البيت الصالح، أن يكون الرجل هو القدوة للكل، وكذلك الأم. أما أن يكون هناك كل رأس وكل سيد وكل مسؤول عن نفسه فسيخرب البيت وتخرب الأسرة. Iya, kata beliau tidak kalah penting adalah seorang ayah, orang tua harus menjadi tauladan yang mencontohkan yang terbaik, mentontonkan pada anaknya perkara-perkara yang baik. Maka insya Allah ini termasuk adalah cara membangun generasi yang baik. Kita contohkan, kata beliau, kita contohkan bagaimana kita senantiasa bersikap jujur. Kita contohkan bagaimana kita senantiasa masuk di atas kekuatan tauhid. Sholat lima waktu kita tegakkan. Kita senantiasa jaga sholat berjamaah. Kita contohkan perkara-perkara yang baik di mata anak kita. Maka dengan itu kita insya Allah kata beliau bisa membangun generasi yang hebat. Dan kudwah ini, kudwah hasan ini, subhanallah, di antara metode yang paling utama dalam mendidik anak. Karena anak akan nonton kita, karena anak akan melihat kita baik dan buruknya. Maka kita pun subhanallah menjadi tontonan mereka. Ketika tontonan baik, insya Allah diikuti kebaikan. Jangan sampai kata beliau, ya, bahwasanya kedua anak kita teman-temannya. Jangan sampai tauladan kita anak kita teman-temannya. Jangan sampai tauladan anak kita tetangga-tetangganya. Apalagi tauladan anak kita orang-orang fasik di sekitar mereka. Lah, kita harus menjadi tauladan untuk anak-anak kita. Berikan tauladan yang baik, nasihat-nasihat yang terbaik untuk anak kita. Begitu juga kata beliau seorang istri. Masya Allah, ini apalagi seorang istri yang ya kebanyakan waktunya bersama anak-anaknya. Maka jangan sampai mencontohkan sesuatu yang ya akan jadi hujah bagi anaknya nanti dan menjadi contoh yang terburuk, yang buruk bagi anaknya. Contoh misalkan ada seorang istri ya bentar-bentar maaf durhaka dengan suaminya, terkadang mencaci suaminya, memaki suaminya, lalu dia melarang anaknya untuk berkata-kata kotor. Ini katanya mu ya, bagaimana dia melarang anaknya dan senantiasa mendidik anaknya di atas kebaikan tapi dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan. Maka di sini penting kata beliau ya, seorang kedua orang tua itu memberikan tauladan ya, jangan dipertontonkan yang tidak baik ya, dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari akhlak kita, dari ibadah kita. Maka dengan itu insya Allah akan muncul di tengah kita yaitu generasi-generasi yang terbaik. Ini pertanyaan terakhir ya, ada soal akhir ya. Wahid yani khada'ani bal yani yusmi'u nafsi ismi sum'ah sayyi'ah yani yusir ismi sum'ah sayyi'ah wa madha af'al hal yani madha af'al nati ilayhi tabayyun aw faqat nahnu nasta'in billah يعني هو تأكد وتثبت من من مما سمع أم قيل له؟ yang bertanya apakah ini sudah kepastian, ada sebuah kepastian bahwasanya dia memang betul difitnah. Ini ada ikhwan yang bertanya, saya difitnah oleh seseorang dan orang telah dan dia telah mencemarkan nama baik saya. Ya, apa yang saya lakukan? Apakah perlu klarifikasi dan sebagainya? Beliau, apakah ya antum sudah pasti bahwa dia mengkhianati antum?
mencemarkan nama baik antum, ya pasti atau tidak? Maka ini harus dipastikan dulu dan diklarifikasi. إذا كان يعني سمع فعليه أن يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. لا بد يتثبت، ولكن لا يتثبت إلا بالحق، يعني لا يتثبت ويذهب ويقول للرجل أنت قلت عني كذا ونقلت سمعة سيئة كذا فلان أخبرني، لا. وإلا الأمر الثاني أن يدفع السيئة هذه بالحسنة بالإعراض، اعرض عن الجاهلين. هو إذا تكت هو جاهل، لأن العاصي جاهل وقد وقع في معصية وهي غيبتك والنميمة، ينقل عنك أمرا سيئا حتى وإن كان حق، نميمة وغيبة في نفس الوقت وبهتان إذا كان لم يكن فيك، هذا ما يجوز، وقع في ذنوب، فهذا جاهل. فأعرض عن الجاهل وادفع السيئة الحسنة تمحها، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا أردت أن لا تخسره انسى ما قال، ارميه خلف ظهرك واستمر في حياتك فسيبرئك الله عز وجل. لا تسعى إلى أن تنتقم لنفسك، ارجأ إلى الله عز وجل والله عز وجل سيبرئك، واعرض عنه حتى إذا عاد إليك ندم. أما إذا بدت بينك وبينه المشاحة وبدأ بينك وبينه التلاعن والتساب والبغضاء، فإذا أراد أن يعود يتذكر ما كان بينك وبينه لا يعود أبدا، لكن اجعل بينك وبينه عودة. نعم. kalau kata beliau kalau sudah diklarifikasi benar adanya bahwasanya dia mengkhianati kita atau mencemarkan nama baik kita, ketahuilah bahwasanya dia orang jahil. Ketahuilah bahwasanya dia orang jahil. Maka hendaknya baiknya antum a'rid anil jahil. Itu berpalinglah dari orang-orang jahil. Tidak disibukkan dengan orang-orang seperti mereka. Karena tidak produktif. Ya, tidak akan membuat kita produktif. Dan ya, kemudian kata beliau, kalau kita bisa balas keburukan dengan dia dengan kebaikan itu lebih baik. Ya, sehingga dia pun malu nanti. Dia melakukan keburukan kepada kita dengan kesabaran kita, dan kita berpaling dari perbuatan jahilnya, bahkan kita balas keburukan dunia dengan kebaikan, Masya Allah, Insya Allah dia berbalik. Mungkin akan menjadi orang yang tadinya musuh kita menjadi teman kita. Minimal dia tidak enak dan malu kepada kita. Adapun ketika kita balas dengan yaitu balas dendam, intiqam, ya kita pun caci, kita pun maki, yang terjadi akan bertambah panasnya permusuhan dan tidak produktif, dan tidak akan pernah ada jalan keluar dari saling bermusuhan tersebut. Maka memang di sini adalah luar biasa, ya butuh kesabaran tingkat tinggi dan meminta tolong kepada Allah tentunya, ya meminta tolong kepada Allah tentunya untuk Allah senantiasa menjaga antum dan memberikan petunjuk kepada dia, memberikan hidayah, diberikan di kesadaran, ya agar tidak dia melakukan kezaliman-kezaliman kepada saudaranya dan seterusnya. Itu jalan yang terbaik. Ya, karena tadi kalau dilawan dengan kekuatan, dilawan dengan juga dendam, dilawan dengan cacian, dengan makian, tidak akan produktif kata beliau dan tidak akan membawa maslahat. Aku lupa lihada. Itu saja barangkali. Mohon maaf pada kesempatan sore hari ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ya yang benarnya dari Allah dan kurang dari kita dan syaitan dan kebersihan Allah. Jazakumul khair wa tinamul jami'. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan semoga Allah menerima amal soleh kita di sore hari ini dan semoga Allah kumpulkan kita di surga ya insyaallah. Allahumma ta'ala alam subhanahu wa ta'ala. Allahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.